Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahabih amma ba'd. Saudara-saudara Islam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya Allah. Alhamdulillah sampai dengan kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati karunia sehat dan masih diberikan umur sehingga bisa menjumpai bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan ini betul-betul bisa membawa hikmah, bisa mendatangkan maghfirah dan bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa alhamdulillah rabbil alamin. Berikutnya para kaum muslimin rahimatullah, mudah-mudahan sekali lagi di akhir bulan suci Ramadan ini kita masih bisa tetap semangat menjaga niat, menjaga amalan agar hakikat utama dari diwajibkannya Islam, diwajibkannya puasa bisa menjadikan kita pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Esensi utama dari perintah puasa adalah kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Inilah momentum yang sangat baik bagi kita sekalian untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki perilaku yang lebih baik. Karena biasanya orang akan memulai sesuatu yang baik itu menunggu momentum yang sangat pas. Ketika tidak di bulan suci Ramadan, mohon maaf, misalkan ada mbak-mbaknya yang belum memakai hijab, ketika dia akan memulai memakai hijab di selain bulan suci Ramadan, dia akan merasa malu. Dia akan memiliki suatu beban mental yang sangat berat. Maka ketika tiba bulan suci Ramadan, ketika dia memulai memakai hijab, ini menjadikan momentum yang sangat baik. Termasuk kita kaum muslimin, barangkali ada yang belum tertib sholat wajibnya. Ketika di selain bulan suci Ramadan kan memulai sholat wajibnya ditertibkan, akan banyak godaan, akan banyak pertanyaan dari teman-teman, saudara. Maka ketika bulan suci Ramadan kita memulai menertibkan sholat, maka tidak akan banyak pertanyaan, karena memang ini bulan yang penuh maghfirah. Maka dari itu, bersama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini menjadi momentum bagi kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Harapannya, dengan bulan suci Ramadan yang menjadi diklat bagi kita, menjadi momentum titik balik bagi kita menjadi pribadi yang lebih baik, ibadahnya lebih meningkat, ibadahnya yang lebih khusyuk, dan yang paling utama menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah daripada hari-hari yang sebelumnya. Menyempurnakan rangkaian ibadah Ramadan kita pada tahun ini, hendaknya kita bisa mendatangkan zakat fitrah. Fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr antu adda qabla khurujin nas ila shalah. Ini merupakan kewajiban satu-satunya orang Islam untuk bisa mendatangkan zakat fitrah sebagai menyempurnakan rangkaian puasa Ramadan. Dan setelah nanti kita bisa menunaikan zakat fitrah, masih ada satu lagi
yang menjadi kewajiban kita untuk bisa selalu bersilaturahim. Ingat firman Allah, la yadkhulul jannata qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, yakni qati ar-rahim. Ingat firman, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata al-qati, yakni qati ar-rahim. Tidak akan masuk surga, sabda Nabi, orang yang memutus, yaitu qati ar-rahim, orang yang memutus pada family. Yang dimaksud dengan memutus family adalah kita yang ada hubungan nasab, ada hubungan kerabat, karena berulang kali biasanya itu kita sering silaturahim ke tempat saudara kita, kemudian dia tidak pernah silaturahim ke tempat kita, akhirnya kita berhenti bersilaturahim. Itulah yang dimaksud dengan memutus family. Nah, maka dari itu hendaknya ini jangan sampai kita lakukan. Kita tetap berusaha menyambung family agar kita bisa mendapatkan surga. Menyambung family, tujuan utama kita paling utama adalah untuk bisa masuk surga. Tadi la yadkhulul jannatal qati. Orang yang memutus family tidak akan bisa masuk surga. Berarti niat paling utama dari dalam hati kita bersilaturahim, menyambung family agar bisa masuk ke dalam surganya Allah. Itu yang paling utama. Yang kedua, manfaat dari silaturahim disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubasatallahu fi rizqi wa yunsa'a fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang menghendaki untuk diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Selalu menyambung silaturahim, selalu menyambung perkerabatan, bil khusus kepada family yang ada hubungan nasab dengan kita. Kita ajarkan putra-putri kita untuk menyambung family kita, karena dengan itulah kita bisa mendapatkan ridhonya Allah, bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Harapan paling utama bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Atas kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.